Hizbullah menghentikan langkah pasukan pertahanan Israel IDF di Lebanon. Pasalnya, Hizbullah menyerang posisi IDF di Barak Ramim di perbatasan selatan Lebanon. Detik-detik serangan itu diunggah di Telegram Hizbullah pada Selasa 14 Mei. Dalam serangan itu, bola api Hizbullah menghantam satu-satu peralatan mata-mata Israel. Kondisi tersebut membuat Israel tak lagi bisa mengintai dan melihat musuh di Lebanon. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.